Bertempat di Kampung Karuhun Sumedang, PT Pegadaian Cabang Sumedang menyelenggarakan kegiatan acara Skill Up Agen Pegadaian tahun 2022 PT Pegadaian Kanwil 10 Bandung, area Tasikmalaya dengan mengambil tema Maju dan Tumbuh bersama Agen Pegadaian. Deputi Bisnis Area Tasikmalaya PT Pegadaian Kanwil 10 Bandung, Firman Al-Ghazali mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan ini untuk Tasikmalaya. Tapi pelaksanaannya dilakukan di wilayah Kabupaten Sumedang. Dikatakannya di Sumedang, agen pegadaian cukup berhasil dan cabang pegadaian Sumedang ranking 3 nasional. Dengan harapan semua agen tetap semangat, pahami produknya, begitu juga bagi masyarakat semua dipersilahkan daftar untuk menjadi agen. Kita mengadakan Skill Up Agen ini untuk area Tasikmalaya memang di Sumedang, karena di Sumedang ini agen-agen pegadaian cukup berhasil. Sumedang juga cabang Sumedang menempati ranking 3 terbesar nasional untuk agen-agennya. Sebab itu kita adakan di Sumedang. Untuk Jawa Barat, yeah. Ya, kita masih peringkat 5 nasional, ya. Tapi masuk cukup besar, ya, karena memang potensinya di sini ada. Karena apa? Di sini masih banyak tempat-tempat daerah-daerah kita, ya, yang jauh dari pelayanan kita, misalnya dari outlet-outlet kita, dari cabang maupun unit-unit kita, sehingga potensinya masih sangat luas sekali di tempat-tempat yang masih belum ada outlet pelayanan pegadaian. Makanya kita adakan agen pegadaian sebagai salah satu distribusi, channel distribusi agen pegadaian, pelayanan pegadaian di luar pegadaian. Rata-rata satu cabang itu mempunyai 10-15 agen, dan ini terus kita pertambahkan. Kalau di Sumedang sendiri sudah 67 agen, ya, memang termasuk yang cukup besar untuk Provinsi Jawa Barat ini. Nah, jadi sehingga, tapi kita tetap terus bertambah, tetap kita terus kembangkan. Salah satunya adalah kegiatan hari ini, supaya agen-agen yang ada meningkat, membesar, jadi Skill Up itu membesarkan dari yang misalnya omsetnya biasanya hanya 100 juta, kita tingkatkan lagi, berkembangkan lagi. Harapannya kepada para agen, ya, tetap terus bersemangat, ya, terus pahami produknya dengan baik, ya, dan kepada mungkin para pendengar yang memang belum yang belum jadi agen, ya, silakan mendaftar menjadi agen pegadaian, karena agen pegadaian itu kita bisa di mana saja, ya, yang penting ada tempat, ya, ada rumah, mungkin ada kios, itu bisa disambil menjadi agen pegadaian mendapatkan penghasilan tambahan. Sementara itu, Kepala Departemen Bisnis Pot PT Pegadaian Kanwil 10 Bandung, Bahrun Septianto mengatakan, pihaknya akan terus berusaha untuk memberikan pendampingan, pengetahuan, dan pelatihan agar bisa menjadikan agen ini benar-benar bisa menambah penghasilan mereka. Kegiatan dilakukan di Sumedang karena sebagai percontohan bagi kota yang lain. Untuk agen di Jawa Barat ada 1.900 dan omset mencapai 400 miliar. Itu cukup bagus dan potensi di Jawa Barat masih banyak peluang untuk agen. Memang kegiatan ini seperti istilahnya tadi scaling up, ya. Itu bagaimana agen yang sudah kita punya itu bisa lebih meningkat lagi omsetnya. Jadi memang kita ini akan selalu terus menerus berusaha untuk memberikan pendampingan, kemudian juga pengetahuan, pelatihan kepada teman-teman agen ini, sehingga mereka akan bisa menjadikan agen ini benar-benar sebagai tambahan dari penghasilan mereka, gitu. Nah, salah satunya dengan scaling up ini. Nah, ini kenapa dilaksanakan di Sumedang juga karena maksudnya dan ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain di Kabupaten, di Provinsi Jawa Barat, di wilayah kami di Kanwil Bandung, karena memang memiliki kinerja yang cukup bagus program keagenannya. Jadi yang sekarang berkumpulnya ada kami, ada kantor pusat, kantor wilayah, kantor area Tasikmalaya sendiri yang di yang menjadi wilayah Sumedang ini, kemudian masuk ke area Tasikmalaya, kemudian juga dari area lain. Kami ada 4 area di Kanwil Bandung ini, semuanya kita juga bersama-sama di sini nanti untuk bisa mempelajari nanti juga
bagaimana kita pengembangan atau scaling up akhirnya. Berdasarkan data dari Kanwil Bandung untuk Jawa Barat ada berapa Pak kira-kira? Ya, jadi memang untuk agen kita memiliki di Jawa Barat ini 1.900-an. Dan omset sampai dengan bulan September kemarin itu mencapai 400 miliar. Tapi memang itu sebenarnya sudah cukup bagus, tapi memang masih perlu kita tingkatkan lagi karena memang peluang dan potensi di Jawa Barat ini untuk keagenan, untuk masyarakat yang ingin apa, yang bisa untuk bergabung jadi agen baru itu masih cukup besar sekali. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, Pak, ya, agen Pegadaian ini Sumedang termasuk gimana, Pak? Ya, kalau Sumedang kinerjanya sangat bagus ya. Jadi berarti kalau nggak salah ada sekitar 60 lebih agen yang ada di sini. Kemudian juga dari pencapaian omsetnya juga cukup tinggi, terbesar ketiga kalau nggak salah. Jadi memang ya ini kita harapkan juga nanti wilayah lain juga bisa mencontoh atau meniru apa yang bisa dilakukan teman-teman di Sumedang ini, bagaimana mengelola agen yang baik itu sehingga nanti manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah lain juga.